Bu bos pulang. Karyawan senang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana anak-anak kabar lebaran kalian dan liburan kalian? Gimana liburan ibu? Lagian mau kunjungan kunjungan ke siapa? Mertua kan belum punya. Kasian yang gak punya lembur. Kalau aku mah ke kebun binatang bu, naik gajah. Enak. Alhamdulillah bu, kalau aku sih mudik ke Bandung, ketemu keluarga. Enggak lama sih, langsung pulang lagi. Terus ini kenapa pada berantakan? Dirapiin kok bu, cuma ada yang berantakin lagi tuh. Kalau live, dia mah ngambil-ngambil barang, suka gak dikembaliin lagi sama tempatnya. Terus ini kenapa kotor? Serius ini kotor loh. Oh no. Kok, Sel? Sel ibu. Serius nih gak dilap sama kalian? Ini berapa bulan anak-anak? Sel itu bu. Kalian itu kerjanya harus rapi, harus bersih. Malu kalau ada tamu di sini. Ibu udah bikin wardrobe itu biar kalian rapi. Tapi kalau nggak bersih kayak gini gimana? Ini mah serius, ini nggak dilap, ini bukan konten. Wah, serius, gimana tuh anak-anak? Kok aku? Waktu, bagi tugas. Aduh, kenapa nggak tiap hari jadi beresin? Segini siapa? Nggak mau kayak gini loh. Ini lihat di tanganmu. Nggak tahu bu, saya jorok bu. Ya udah Sel, ayo kalian hari ini gajian. Ya bu. Gajian. Ini bu. Lain kali kalau ibu kesini tuh harus udah rapi, udah bersih Sel. Ya bu. Guys, hari ini gajian sini. Bro. Sekarang gajian, terus ibu baru pulang kampung. Dapat apa? Pasti dong. Di sini tuh seharusnya tahu apa yang harus saya kerjakan. Enggak semuanya itu harus dari ibu. Ibu kan sering keluar kota, capek aku, Sel.